Apa kabar? Ketemu lagi dengan tukang keliling. Kali ini kita akan melihat pekerjaan tukang keliling di klaster Legian, Citra Majaraya, Lebak, Banten. Legian A03. Ada beberapa pekerjaan kita di Legian ini saat ini. Ini adalah rumah tipe 3672, paket komplit. Depan dan belakang. Depan ada kanopi, tembok kiri kanan pembatas tetangga, ada gerbang dan keramik. Kemudian di belakang, pembongkaran kamar mandi, pembuat kamar mandi di belakang, ada area mesin cuci dan kompor. Oke, daripada kita panjang lebar, ayo kita lihat pekerjaan tukang keliling di klaster Legian A03, Citra Majaraya, Lebak, Banten. Ayo kita lihat. Oke, ini adalah pekerjaan kita di klaster Legian Goldie. Asik. Kenapa Goldie? Karena gerbangnya berwarna emas. Oke, kita lihat satu persatu. Dari depan kita ketemu dengan gerbang yang berwarna emas. Semoga harapannya rezeki pemilik rumah semakin baik, semakin baik, dan semakin banyak juga emasnya. Ini doa yang baik buat pemilik rumah. Oke, gerbang dari emas, motif pilihan dari pemilik rumah dari bahan besi holo, difinishing dengan baik oleh Timbang Sodikin. Mantap. Kemudian di sebelah kanannya ada tembok. Tembok ini tingginya sekitar 1,7 meter. Ada variasi dikit di tengah-tengahnya menggunakan loster. Keren ya. Mantap. Kemudian dikasih variasi lagi pembentukan bingkai 15 cm. Membuat dia semakin cantik. Oke. Kita masuk ke dalam. Ada tembok kiri kanan pembatas dengan tetangga. Dengan tinggi awal dari sini itu 1,2 meter. Karena memang regulasinya begitu. Bertulang, ada besi di dalamnya. Bisa kelihatan kok dari sini, ini besi. Ya, ini besi. Besi, begitu juga bawahnya. Dibuat dengan sederhana menggunakan bingkai sebagai variasi. Begitu juga area dalamnya. Keren ya. Apalagi nih area depan, ada kanopi. Kanopi rangka baja ringan penutup go green. Tiangnya double kop, double. Kemudian kop. Bagian dalam, luar dan dalam dikasih baja ringan. Sehingga dia menjadi sangat kuat. Mantap ya. Oke. Begitu juga di sini sama. Double kop.
Oke. Kita kembali ke regulasi. Saya tunjukin bahwa kita sesuai dengan regulasi tembok setengah. Jadi kita tidak boleh makan punya tangga. Apalagi di area depan keramik. Oh, tunggu dulu. Ini rangkanya dicat dan atasnya go green. Untuk atap ini, teman-teman kalau bingung apa sih go green, tinggal cari di internet, tulis saja atap go green. Nanti akan muncul gambarnya dan beberapa review-reviewnya. Cukup mewah. Apalagi rangkanya kita cat dengan cat berwarna putih sehingga nyambung antara atap dan rangka. Oke, apalagi di depan ada keramik di area taman dan area depan. 1 meter untuk area depan dan ini full taman 4x3. Wih, keren ya. Asik. Jadi di sini bisa buat duduk-duduk. Di sini juga bisa buat duduk-duduk. Jadi banyak tempat kalau ada pesta besar bisa terima tamu. Oke. Kita lihat-lihat lagi bagian depannya. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam, sebelum masuk kita diterima dulu dengan tralis Goldie Mas. Ada besi behel dan ada kasa nyamuk. Sehingga kalau nanti pintu utama dibuka dengan menggunakan kasa ini, dia masih bisa masuk udara tanpa harus masuk apa namanya? Serangga. Keren loh. Oke. Asik banget nih geralis. Nah, begitu juga jendelanya semua ada teralisnya. Baik jendela depan ruang tamu maupun jendela kamar. Asik. Kita masuk ke dalam, brother. Sangat besar, luas. Mengapa? Tadinya di sini ada kamar mandi. Dibongkar dan dipindah ke belakang. Oke. Sekarang kita ke belakang. Kita melihat area mesin cuci. Nah, keren ya. Ini keramik semua pilihan dari pemilik rumah. Lantai 25x25. Dinding 25x40 naik 4. Jadi nanti di sini tinggal pasang mesin cuci, sudah ada sumber airnya, kerannya, dan sudah ada stop kontaknya. Tinggal dicolok jadi. Mantap. Di sini ada pembatas, banyak fungsinya, bisa buat duduk-duduk di kamar, di dapur, dan pembatas air. Lalu kita masuk ke area kamar mandi. Keren banget tuh. Keramik sama dengan area mesin cuci. Lantai 25x25, dinding 25x40. Naik 5, jadi tinggi total 2 meter. Ini semua adalah pilihan dari pemilik rumah.
Asik ya. Ada kloset? Dishwasher? Dan keran. Kemudian di atasnya ada exhaust fan. Oke. Dan sekarang kita ke area dapur lantai 50x50 pilihan dari pemilik rumah. Dan for your info, ini termasuk paket 1,9. Dan keren banget, bro. Meja dapur. Area cuci. Area masak. Dan ini semua adalah pilihan dari pemilik rumah. Keren banget. Keramik 50x50, dindingnya 2550. Ada keran angsa dan ada sink. Keren banget ya, brother. Keren, keren, keren. Di sini ada lubang untuk tempat gas. Tinggi mesin cuci 80, tinggi meja dapur, kompor 70. Keren ya. Dan di sini kembali kita tunjukkan, kita royal sekali terhadap stop kontak. Ada berapa nih stop kontaknya? Mengantisipasi kalau banyak barang elektronik sehingga tidak perlu ada kabel gulung. Dan atasnya menggunakan gipsum. Ada exhaust fan dan gipsum, di mana di bagian itu ada lubang matahari sehingga tidak sumpek dan hemat energi dalam kondisi siang, tidak perlu nyalain lampu. Kita lihat lagi. Oke. Oke, itulah pekerjaan tukang keliling di Klaster Legian A03 Citra Majaraya, Lebak Banten. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang akan melakukan renovasi. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya.